Nama aku Alif. Aku hanyalah seorang pemuda biasa, hok hidup dengan serbos sederhana. Tapi aku bersyukur sebab aku dikenakan seorang isteri hok baik dan seumur hibuki hati aku. Kehadirannya dalam hidup aku buatkan aku sangat-sangat bahagia. Senyum dia hok manis jadi penyeri hari-hari aku. Aku pun janji ke dia hok aku akan seumur bahagia ke dia. Dan aku akan jadi pelindung untuk hidup dia. Mu ni apa? Eh? Mu pergi banyak ke tempat lain tu? Orang nak bunga dengan bini cuti-cuti gini pun ngaca. Tak apa. Bayar dah, bayar. Tak kira aku biar seorang pun nak sakit ke dia, luka ke dia. Setiap kali dia memasang muka, pasti aku tak kira duduk sini. Aku kisah umur bersama untuk buat dia senyum mula. Bayar order, bayar? Dia mau buat nasi goreng tom yam 2 orang makan. Saya apa color deh? Teobeng. Teobeng 2. Teobeng 2, mungkin double. Oh lah, kamu tak nampak 2 orang ni. Kalau kamu nak kesor, baik kamu bagi sore. Apa lah. Tak mahal deh. Kau nak apa datang sini? Kalau iya pun nak marah ke saya, Vero. Tak kira siapa adik sendiri pun nak salah pun tak boleh. Baik, kau saya sekejap. Ben, ke mana ni, Ben? Kita nak marah ni, Ben. Awak kena terima kenyataan yang adik saya dah mati. Kenapa tak nak terima? Sheila masih hidup. Dah. Apa yang tak Alif? Sheila dah tak ada. Awak tengok sekeliling awak sekarang. Kalau dia ada pun sekarang dia tak nak tengok awak jadi macam ni, Alif. Kenapa awak tak boleh terima takdir ni? Dah diam. Apa yang kecek buka-buka? Sheila masih hidup. Alif! Sheila, sayang. Awak demam tu. Saya tahu awak masih hidup. Sedap yang saya makan. Dah sedap sangat nak bawa macam mana? Pai nak makan pulak. Yalah. Sedap. Cukup sebalik? Tak. Nanti habis beli 10 balik. Betul. Promise. Yeay. Bi, saya nak tengok beg yang kereta. Dia ambil eh. Boleh tak? Sekejap eh. Mana kucing yang sayang? Kucing yang sayang. Betul dah. Jumpa sini cepat sikit. Mu kena terima kenyataan, hok adik aku dah mati.